Halo brother, kembali lagi di Kresna Sakti. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara cepat untuk menaiki status bayinya ya, dan cara piknik di Maiten Edportia. Nah, di sini kalian bisa mendownload sip-sipannya saya ya, yang sudah memiliki bayi yang punya satu. Dan di sini untuk caranya, nah langsung saja kita ke cara yang pertama, yaitu cara menaiki status bayinya ya atau bintangnya. Nah, di sini kalian pertama-tama kalian harus membeli yang namanya baby milk powder ya, kalau nggak salah namanya, dan mainannya. Nah, di sini saya contohkan saja langsung. Nah, di sini kita ambil dulu liamanya untuk pergi ke round table ya. Nah, seperti biasa kita ambil liamanya terlebih dahulu. Nah, di sini tahunnya yang ke tahun ketiga ya, dan tanggal 7. Nah, kita ke round table untuk membeli makanannya dan mainannya. Nah, di sini untuk baby milk powdernya ya. Nah, di Sonia ini kalian tinggal beli saja baby milk powdernya. Dan di sini di dalam round table itu adalah mainannya. Nah, kalian bisa membeli 3 mainan ya. Nah, kalian tinggal jalankan saja ke sini di Bates Exchange. Nah, kalian bisa menukarnya dengan Bates Exchange-nya tuh ya, dan kalian bisa membelinya dengan gold atau uangnya. Nah, di sini kalian beli saja semuanya ya. Dinosuskar, ada bebek-bebekan dan apalagi satu itu. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan backstage dari permainan tersebut ya. Dan ini sekarang saatnya kembali ke rumahnya. Nah, kita seperti biasa kita menaiki diamannya terlebih dahulu. Dan kita kembali ke bayinya. Nah, di sini kita cari ke atas dulu. Nah, untuk yang pertama, kalian tinggal tekan saja interaksi, lalu kalian tekan chat ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan 2 relationship-nya. Dan di sini ada ikon interaksi lagi, kalian bisa pet dan kiss. Nah, itu masing-masing 5 kali ya. Nah, ini kissnya. Nah, setiap harinya kalian bisa pet atau kiss cuman 5 kali saja. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Nah, beginilah setiap hari kalau kalian terus menggimikannya, kalian bisa cepat untuk menaikkan relationship-nya bayinya. Nah, itu sudah 5 kali ya kiss-nya. Nah, sekarang yang kedua untuk pet-nya atau mengelus-ngelus. Nah, itu dia cara kedua ya. Sekarang kita berikan saja yaitu makanannya, baby milk powdernya, dan kita berikan yaitu giftnya ya atau mainannya. Nah, di sini kalian bisa menggantikan namanya dengan name card yang ada di Mysterious Man. Kalian bisa membelinya dan milk bottle juga. Dan untuk mainannya kalian bisa pilih saja antara dinosaurus, duck, dan yang itu lagi apa namanya. Nah, di sini saya pilih dinosaurus dan di sini bertambah 10 ya relationship-nya. Dan masing-masing mainan itu berbeda-beda ya. Darling. Dan sekarang kita contohkan yang Darling, family picnic. Nah, di sini suatu saat Gimbar akan ingin piknik ya dengan bayinya atau keluarganya. Nah, kalian tinggal interaksi saja tanda serunya. Dan sini contoh family picnic-nya.
Nah, di sini kalian tinggal pick up-kan saja bayinya dan kalian bawa keluar. Nah, di sini kita gunakan Liama dulu. Nah, ini Liamanya jadi nggak kena red ya. Nggak bisa diam dia. Dan bayinya terespon ke rumah. Nah, kita coba saja langsung ke tempat tujuannya ya. Apakah bisa? Nah, kita naiki Lili Transport. Nah, di sini di dekat Ember Islandnya nih ya. Kita pergi ke sana. Oh, ternyata harus membawa bayinya terlebih dahulu ya, nggak bisa langsung kita datang ke sana. Kita bawa bayinya terlebih dahulu, kita balik lagi ke rumah. Nah, di sini saya stay-kan dulu Liamanya. Kita lagi kembali ke rumah. Dan kita pick up-kan lagi. Oh, ternyata sambil bawa bayi nggak bisa ya gunain liamanya. Nah, di sini kita jalankan saja dengan berlari. Dan untung deket ya, biasanya di desert gingernya di sana. Nah, kali ini kita piknik di Ember Island. Nah, kita bawa dulu ke tempat tujuannya. Nah, inilah dia ya, family picnicnya. Dan disitu ada mainan dinosaurnya juga. Nah, seperti inilah contoh dari piknik family-nya ya. Nah, sudah selesai. Nah, itu dia contoh dari family piknik dan cara meningkatkan relationship bayinya. Dan juga kalian bisa download ya. Bagi kalian yang minat untuk mendownload sip-sipan data yang sudah mempunyai bayi, nah kalian bisa download. Linknya sudah ada di kolom komentar ya. Dan untuk caranya sudah ada di video sebelumnya untuk cara mengelut sip-sipannya saya ke HP-nya kalian.